di hadapan kita yang disebut dengan kematian. Perjalanan hidup kita, kita akan berjumpa dengan satu saat yang disebut dengan mati. Mati, dia tak pernah mengenali siapa di hadapannya. Apabila sebut saja sampai mati, tak ada orang yang boleh terlepas daripada hidupnya berjumpa dengan saat dia yang dinamakan dengan kematian. Apabila kita mati, kita tinggal segala apa yang kita miliki sekarang. Dan kita kena bawa dengan apa yang patut kita bawa untuk dihadapkan di hadapan Allah. Di saat mana kita sebut tentang mati ini, kita perlu ingat apabila kita diberi peluang oleh Allah untuk beramadhan ini, maka ada dua tiga perkara yang perlu kita buat persiapan sebelum daripada kita menghadap di hadapan Allah. Apabila kita diberi peluang oleh Allah untuk kita berada pada saat yang terbaik, masa yang terbaik dalam hidup kita ini, kita tahu yang kita akan berjumpa dengan kematian. Oleh demikian, maka kita kena ada beberapa perkara yang kita kena bersiap. Bersiap untuk saat di mana kita kesendirian, keseorangan, waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai manusia yang apabila dia sampai saat ajal dia, lalu dia senantiasa dia mengeluh dan dia minta kepada Allah supaya Allah tangguhkan kematian ini. Kita buat contoh yang mudah. Waktu mana kita baca dalam satu ayat Al-Quran Karim, Allah cerita tentang ini manusia yang dekat dengan kematian. Apabila dia nampak saja malaikat-malaikat mula turun, waktu mana dia mula dikejutkan saat mana dia akan dihadapkan di hadapan Allah, lalu mulut dia akan sebut terus, laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, boleh tak kamu tangguh dahulu, jangan bagi mati dahulu. Aku ni tak nak mati lagi ya Allah. Kenapa tak nak mati? Aku nak buat dua perkara je ya Allah. Fa as-saddaqa, aku ingin bersedekah di jalan kamu ya Allah. Wa akun minas salihin, dan aku ingin menjadi hamba Allah yang saleh ya Allah. Perhatikan waktu mana sampai peringkat ini, Allah sebut terus, wala yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajalha. Allah tak akan tangguh lagi sampai saat di waktu mana sampai ajal di kalangan kamu. Allah tak tangguh lagi dah kamu minta ditangguh supaya jangan bagi mati, maka aku tidak akan tangguh lagi saat untuk kamu menghadap di hadapan Allah. Kan apa dia? Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu kalau aku hidupkan balik kamu, bagi peluang pada kamu pun, kamu tetap pulang langkah yang sama juga dalam hidup kamu. Perhatikan maknanya, kala mana kita diberi peluang oleh Allah untuk kita mengambil kesempatan ini di dalam bulan Ramadan sebegini, ada dua tiga perkara yang kita jangan terlepas daripada kita lakukan dalam hidup kita apabila kita diberi peluang saat begini. Ulama-ulama sebut apa dia yang kita jangan terlepas apabila kita masuk dalam bulan Ramadan sebegini. Yang pertama katanya alim ulama, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah ni jangan terlepas di kalangan kita, dan jangan kita tak ada di kalangan kita nak sebut sepatah. Mulut kita disebut Allahumma gfirli, ya Allah tolong ampunkanlah dosaku ya Allah. Jangan ada di kalangan kita ni terlepas peluang meminta ampun. Kenapa? Kenapa kena ambil peluang untuk minta ampun? Kerana minta ampun ni tak sesenang dan semudah yang disangka. Ramai manusia yang terlepas nak minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah ni maksudnya apa dia? Ulama-ulama bincang, bagaimana kita nak minta ampun kepada Allah? Maksudnya kita taubat kepada Allah. Mesti ada dua tiga tanda-tanda yang menunjukkan kita minta ampun kepada Allah ataupun kita taubat kepada Allah. Yang pertama katanya alim ulama, waktu mana kita minta ampun pada Allah, kita minta ampun pada Allah, kita mesti menyesal di atas perbuatan yang lalu yang kita lakukan dalam hidup kita. Kerana dalam hidup kita ni tak ada pun orang yang hidup tak buat salah. Nama saja dia manusia buat salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah, kullu ibni adam khata. Tiap-tiap anak Adam ini sentiasa ada dia yang buat salah. Wa kullu khata khairul khata tawwabun.
sebaik-baik orang yang salah ini, satu benda yang dia kena lakukan, apa dia? Taubat pada Allah. Tapi senang kena taubat, susah nak taubat pada Allah, nak menyesal di atas perbuatan yang lain. Jarang di kalangan kita nak menyesal. Senang ke nak minta ampun kepada Allah? Tak senang. Sehingga kan Allah sebut dalam Al-Quran betapa bahayanya orang nak minta ampun pada Allah ini. Allah sebut wasarihum, kamu kena berlari untuk minta ampun pada Allah, kena berkejar dalam minta ampun pada Allah. Allah sebut wasarihum ila maghfiratin, kamu berlarilah dalam kamu minta ampun kepada Allah ini. Kenapa dia? Kerana payah nak minta ampun ni. Kalau sekadar kamu nak berjalan, kamu nak minta ampun, kamu tak akan mungkin kamu akan buat. Sukar untuk kamu nak buat. Tetapi apabila kamu nak minta ampun, kamu kena bersedia. Jangan tangguh. Jangan kamu sebut inni fa'ilun dzalika ghadan, saya akan buat akan datang. Bila kamu nak taubat, nantilah. Nanti saya pencin-pencin, saya taubatlah. Sekarang saya tak nak taubat lagi. Kenapa? Kerana saya tak pencin lagi. Dia tak akan taubat pada Allah. Kenapa? Kerana dia akan ditangguh. Dalam hidup kita ni, kita akan menangguh. Orang tanya pada dia, Bila kamu nak baca Quran? Nantilah, hilang-hilang benak, nanti baca lah. Sekarang tengah benak lagi. Orang tanya, bila nak hilang benak? Nanti minum air zam-zam banyak sikit. Baru dia nak taubat pada Allah. Dia senang ke dia nak taubat? Tak sesenang untuk nak taubat. Orang tanya pada dia, bila nak datang majlis ilmu? Nanti waktu mana kita tak sibuk lagi, kita datang majlis ilmu. Kenapa dia? Kerana dia sukar untuk dia nak lakukan taubat ini. Satu hari pun dapat kata, yang pertama, kamu kena menyesal di atas perbuatan yang lain. Yang kedua, kalau kamu nak taubat, kamu kena berazam untuk kamu tidak akan ulang lagi perbuatan yang sama. Ayyam tima'allah yang muda ilaihi abadah. Kamu kena berazam dalam hidup kamu, saya tak akan ulang lagi perbuatan yang dahulu. Benda apa yang terdahulu yang kita lakukan dalam hidup kita? Tinggal solat. Benda apa yang dahulu yang kita pernah lakukan? Buka aurat. Benda apa yang dalam hidup kita ni yang pernah kita lakukan sebelum daripada ni? Kita tahu dosa kita. Tuan-tuan tentu tuan-tuan tahu, tiap-tiap di kalangan kita ni, kita ada dosa yang tersendiri dengan Allah. Dan yang sering kali sebut, tuan-tuan nak tahu kita ni ada dosa tak ada dosa? Kita ni nak tahu kita ni ada dosa tak ada dosa? Kita tak payah tanya orang lain. Tanya orang rumah kita je cukup. Tanya je orang rumah kita. Kita tanya orang rumah kita je. Pegang tangan orang rumah kita. Duduk jauh-jauh daripada anak-anak. Pergi tepi-tepi longkang, biar mentik sikit. Tanya satu soalan daripada orang rumah kita. Yang cuba pandang muka abang ni. Abang ni, gamak-gamak ni kalau abang ni meninggal dunia malam ni lah. Gamak-gamak ni besok, abang dalam syurga tak? Tanya je soalan tu. Biar orang rumah pandang atas bawah. Susah juga bang, katanya rumah. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7:30 bang. Nak masuk syurga macam mana? Sejak saya kahwin dengan abang, saya tak pernah khatam pun Quran depan abang. Semenjak saya kahwin dengan abang, abang tak pernah tahu pun kadar darah kotor saya dan darah bersih saya. Abang dalam hidup, semenjak saya kahwin dengan abang, saya tak pernah pun tengok abang bingkai bangun malam-malam sujud pada Allah, menangis teresak-esak dalam sujud abang itu sendiri. Orang rumah boleh angkatlah. Kerana dosa-dosa yang kita buat, orang rumah tu belum lagi dikira yang lain. Orang rumah tak kira lagi dengan persoalan yang lain. Yang tu pun cukup. Kita meninggal dunia ni, kalau kita terbaring je, orang rumah mandang je kita. Tak lepas orang tua ni semua. Amalan apa yang terbaik yang kita buat dalam hidup kita? Yang kita jangka kita tidak ada dosa. Dalam hidup kita ni, yang satu amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum daripada ini. Maknanya dalam hidup kita ni, kena berazam. Dalam hidup kita ni, berazam. Aku tak nak ulang lagi, ya Allah. Bila berazam, ni Ramadan. Ya Allah, aku berazam, ya Allah. Ada kesilapan yang aku lakukan, ya Allah. Mulai daripada malam ini, ya Allah, aku tak nak ulang lagi perbuatan itu, ya Allah. Taubat dia akan jadikan demikian. Yang ketiga apa ya? Dia kena buang
sumber-sumber maksiat yang dilakukan. Ain yukli'ani maksiat. Dia kena cabut akal umri yang menyebabkan dia melakukan maksiat. Dia melakukan maksiat ni pun cabut dia. Dia berkawan dengan kawan-kawan yang buruk, dia tak boleh duduk lagi dengan orang itu. Jangan kamu duduk dengan orang itu. Kalau kamu duduk dengan orang itu, kamu akan buat benda maksiat. Maka kamu jangan lakukan dan jangan kamu berkawan dengan dia. Sumber maksiat apa yang pernah kamu buat dalam hidup kamu? Dalam hidup kita ni, kadang-kadang buat maksiat dengan yang namakan dengan keadaan tempat. Ulama-ulama kata pindah tempat yang lain. Pergi berada pada tempat yang lain. Allah Maha mengampunnya dosa manusia, sehinggakan kita boleh lihat bagaimana seorang yang pelacur, seorang pelacur yang hidupnya melacur, tetapi dia taubat, hanya dia memberi minum air kepada anjing saja. Allah telah mengampunkan dosa dia. Kemudian dia mati dalam keadaan dia beriman dan dia berada dalam syurga Allah. Dosa orang pembunuh, dosa pembunuh. Dia telah membunuh 100 orang, seorang pendosa yang telah bunuh 100 orang. Dia bukan bunuh seorang, bukan bunuh dua orang. Dia telah bunuh 100 orang. Kita bacakan di zaman Israel, Bani Israel dahulu, ada seorang pemuda yang dia telah bunuh 99 orang. Dia telah bunuh 99 orang. Dia tanya pada orang ramai, ada peluang tak untuk dia nak taubat pada Allah? Orang ramai kata, kamu pergi tanya orang yang rajin sembahyang itu. Tanya dia, seorang abid. Kamu tanya pada dia, mana dah tahu dia ada jawapan. Lalu dia pergi tanya orang abid tersebut. Dia bagi tahu pada orang abid tersebut, orang yang rajin sembahyang buat ibadah ni. Dia kata, aku telah membunuh 99 orang. Ada tak peluang untuk aku nak kembali pada Allah? Katanya abid tadi, orang yang buat ibadah tadi, berapa ramai kamu telah bunuh? Dia kata 99 orang. Allah ramainya 99 orang. Tak ada dah peluang kamu masuk syurga. Lalu dia bunuh abid tadi, cukuplah 100 orang. Yang kata tak ada peluang tadi, dia bunuh cukup 100 orang. Bila dia cukup 100 orang, ditanya lagi pada orang ramai, siapa yang boleh tunjuk pada saya Untuk saya kembali pada Allah? Lalu orang ramai kata, pergi tanya orang alim itu. Jangan kamu tanya orang yang ibadah ni tanpa ilmu. Kamu pergi tanya orang alim tadi. Kamu berjumpa dengan orang alim. Lalu orang alim itu kata pada dia, memang ada peluang. Segunung dosa mana pun kamu, seluas banyak mana pun kesilapan yang kamu lakukan sebelum daripada ini, kamu buat dosa di antara langit dan bumi, penuh dosa-dosa kamu. Allah tetap mengampunkan dosa kamu. Cuma katanya orang alim tadi, kamu tolonglah bergerak daripada tempat yang tak baik ini kepada pergilah tempat orang yang sujud pada Allah. Dalam syarat taubat, kamu diajar supaya ayyukli'anil maksiat. Kamu kena buang segala sumber maksiat kamu tadi. Dia dengar saja begitu, lalu dia bergerak. Dia bergerak dalam perjalanan dia untuk dia nak taubat pada Allah. Tiba-tiba di pertengahan jalan, dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Apabila dia meninggal dunia, turun dua orang malaikat. Satu malaikat azab dan satu lagi malaikat rahmat. Hadis Rasulullah cerita. Rasulullah cerita pada sahabat-sahabat keadaan yang berlaku. Apabila masing-masing turun, malaikat azab kata, dia milik aku kerana dia tak pernah lagi dia buat benda yang baik dalam hidup. Katanya malaikat rahmat kata, tak, dia sedang berjalan untuk menuju tempat yang baik. Dia nak taubat pada Allah, maka dia milik aku, katanya malaikat rahmat. Dalam keadaan bertengkar dua malaikat tadi, lalu Allah hantar seorang lagi malaikat, dan malaikat itu nama menjadi manusia untuk menghakimi di antara dua malaikat tadi. Katanya malaikat yang tiga disebut apa dia? Qisu bainahum, ukur di kalangan mereka berdua tadi. Ukur di kalangan di tempat yang mana yang dia paling dekat. Dia meninggal dunia tempat yang jahat ke? Dia meninggal dunia dekat dengan tempat yang baik. Kamu tolong ukur. Baru tadi ukur, kamu tolong ukur. Kalau sekiranya dia tempat dengan dekat dengan yang tempat yang baik, maka dia pemilik mereka lah. Tetapi kalau dia meninggal dunia dengan tempat yang buruk, maka dia pemilik mereka azab. Di waktu inilah Allah mengarahkan bumi, wahai bumi, kamu bergerak sejengkal dekat dengan tempat yang baik berbanding daripada tempat yang buruk itu. Lalu bumi ini bergerak menghampiri tempat kepada tempat yang baik, lalu dia menjadi milik mereka rahmat dalam keadaan sedemikian. Alhamdulillah.
menuliskan kita sama juga. Dalam hidup kita ni tak ada orang yang tak buat dosa. Tapi jangan sampai dekat dengan kita, dekat dengan nilai dunia, baru kita nak taubat pada Allah. Berapa ramai orang yang dia dekat dengan nilai dunia tersebut, dia teragak-agak, mati ke tak mati, mati ke tak mati. Dalam hidup ni dia tak nak taubat. Waktu mana hampir-hampir dengan kematian, dia tengok saja mereka, mereka datang, mereka turun, mereka turun, mereka mula cabut nyamuk. Mereka sebut pada dia, wahai anak Adam, aku cari sedikit air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari serangka untuk kamu langkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut sila keluar ini, roh ini mula ditarik daripada kaki. Ditarik daripada kaki. Tarik ini, Imam Ghazali kata apa ini? Waktu mana kena tarik itu, telapak kaki itu turun melunjuk. Melunjuk turun. Sakit tersebut putus habis orang-orang. Mana tempat yang kita terasa, kita sentuh, kita terasa, semua sakit. Semua sakit sehingga berubah. Kuku kita ni berubah menjadi warna tanah liat. Menjadi warna coklat tanah liat. Dia sebut dalam keadaan yang sakit ni, tarik tu, dia teragak-agak lagi. Mati ke tak mati? Mati ke tak mati? Sangat mana dia dekat, ditarik ni, teragak lagi. Tak mati ke? Tak mati ke? Dia padahal, mereka dah sebut dah, wahai roh sila keluar. Dia teragak lagi, tak mati ni, tak mati. Tarik lagi, masuk lagi kumpulan yang kedua. Start daripada lutut, tarik sampai ke pinggang. Teragak lagi. Allah, tak mati lagi. Tak lagi, katanya. Syaitan ini ganggu dia. Dan dia teragak-agak. Tak mati ni, tak mati. Padahal, dia tak boleh bergerak dah ke bawah. Kaki dia tak boleh bergerak dah. Dalam keadaan pinggang, naik lagi. Sampai di halkom dia tersebut. Sampai di halkom dia. Lalu dia sebut apa dia? Ini tu betul lah. Allah, matilah sekarang. Matilah sekarang tu. Barulah dia sebut. Ini tu betul lah. Aku taubatlah sekarang, aku taubat. Tak nakkan taubat. Sombongkan manusia tak nak taubat. Lalu di bawah dia sebut, aku taubatlah ya Allah. Taubat ni ya Allah, Allah kata beri. Walaisadid taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at. Tak ada lah taubat orang yang buat hidup dia dalam keadaan buat benda yang keji. Waktu mana dia, dia gambaran apa dia? Dalam keadaan dia buat keji tersebut, waktu mana saat roh dia sampai di halkom, lalu baru dia sebut, ini tu betul an. Sekarang aku taubatlah ya Allah. Tu dahan. Ada lagi keadaan, tapi dia tak nak taubat juga. Ada lagi sekelompok manusia yang disebut dalam Al-Quran, orang yang Allah tak ada peluang langsung. Dia mati itu dalam keadaan mengejut. Siapa contohnya? Allah sebut dalam Al-Quran, falamma nasu ma zukiru bi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ketika mana manusia ni mula lupa segala peringatan Allah. Tak nak dengar ayat-ayat Allah, kita tak nak dengar. Dia kata anak sikit-sikit tazkirah, sikit-sikit tazkirah. Tak nak dah dia. Dalam hidup dia kuliah, 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 kuliah di sebelum itu. Dan mula dah lupa peringatan Allah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Aku buka segala pintu maksiat yang dia ingin lakukan. Kamu nak buat apa dia? Kamu nak menipu orang, aku bagi. Kamu nak minum agar, kamu boleh minum. Kamu nak buat apa dia? Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Aku buka segala pintu maksiat kamu buat. Dia nak buat ni tak ada bala, tak ada halangan langsung. Tak ada pun dalam hidup dia yang terhalang. Hatta idza farihu. Katanya Allah, ketika mana dia kemuncak, dia rasa seronok dalam dia buat maksiat tersebut, akhaznahum baghtatan. Aku mula cabut dalam keadaan mengejut. Faizahum mublisun. Di waktu mana dia tercabut itu, roh dia sedang dicabut, dia tengah seronok bawa motor. Nama sebelah kita ni boncing perempuan ini, tiba-tiba pom kemerangan jalan raya. Akhaznahum baghtatan. Aku cabut mengejut di saat tersebut. Tengah-tengah kamu seronok buat maksiat, minum-minum agak, minum agak di dalam keadaan seronok, menari joget, Allah cabut. Kan di stadium Bukit Jalil baru ni, 6 orang Allah cabut mengejut tersebut dalam keadaan mengejut. Kamu tengah hukum gembira, dalam keadaan kamu tengah-tengah gembira, aku
izahum mublisun. Kamu terkulai, kamu tak mampu nak kata apa-apa di waktu tersebut. Tercengang mati. Mati tercengang tu. Tak berhenti sakat tersebut. Tak mati, tak berhenti begitu saja. Masuk dia dalam kubur. Masuk dia dalam kubur, mereka tanya terus. Mereka tanya, inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sewaktu mana orang yang dimatikan dalam keadaan dia melakukan kezaliman di atas dunia dahulu. Dia mati dalam keadaan dalam poket dia ada nombor. Mati dalam keadaan dia tinggal sembahyang. Dia mati dalam keadaan dia buat maksiat. Dia mati dalam keadaan dalam himpun dia penuh dengan bahan-bahan ucap. Dalam mati dia tersebut, semua orang boleh tengok. Allah jahat, jahat, jahat. Waktu mana dia mati dia tersebut, lalu mereka tanya terus pada dia. Qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati tak tutup aurat ni? Kamu mati dalam keadaan kamu buat maksiat ni? Kenapa kamu mati dalam keadaan kamu tak sembahyang ni? Kenapa kamu mati sebegini rupa? Mati dalam keadaan kamu tak bersedih. Dia jawab balik pada mereka. Qalu kunna mustada'afina fil ard. Wahai mereka, kami ni manusia yang lemah di atas dunia dahulu. Kami ni orang yang lemah di atas dunia dahulu. Mereka tanya balik pada dia. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bumi itu sempit sangat kepada kamu. Tidakkah Allah jadikan bumi itu luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha. Kenapa kamu tidak cari orang alim? Kamu numpang ilmu dengan mereka, kamu belajar dengan mereka. Mereka jawab beginilah, manusia, faulaika ma'wahum jahannam. Sudah kamu ialah neraka jahannam, wasa'at masira. Dan kesudahan kamu ialah seluruh buruk tempat dalam kehidupan kamu. Para hadis sekalian, saya nak sebut sikit. Apabila kita berada pada pertengahan Ramadan sebegini, dah masuklah 13 Ramadan kita. Jangan ada di kalangan kita yang tak terangkat lagi tangan sebut bangun seorang-seorang malam-malam. Dia dah bangun tengok bola Brazil kalah lah. Kemudian kita bangun tak ada benda lah. Tengok kita pun dalam keadaan bangun pun kita rasa tak boleh ke kita bangun. Waktu mana kita bangun, angkat tangan, doa dia pada Allah. Doa dia pada Allah, sebut Allahumma gfirli. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosaku, ya Allah. Sekarang kan pusingan yang kedua ni. Pusingan kedua ni, wa awsatuha maghfir. Pertengahan bulan Ramadan ni, ampunan Allah kan. Angkat tangan. Tuan-tuan, saya pernah cerita pada tuan-tuan. Dalam kitab Isbalik Tabir Kematian, Imam Ghazali cerita satu peristiwa yang berlaku di kota Baghdad. Yang saya nak ulang sekali. Peristiwa ini berlaku di kota Baghdad. Seorang yang pendosa yang meninggal dunia. Dosa dia ni, dosa apa yang dia tak buat? Atas dunia ni dosa, minum arak, berjudi, mabuk. Kemudian dosa yang dia buat ni banyak sangat. Satu hari Allah matikan dia. Waktu mana dia mati, Imam Ghazali cerita. Allah matikan dia. Waktu mana Allah matikan dia, isteri dia beritahu pada penduduk kota Baghdad. Datanglah ke bumi mandikan mayat suami saya, datang sembahyang mayat suami saya. Meninggal dunia pagi Zuhur, tak ada orang nak datang. Tak ada orang nak datang. Datang buat apa? Orang yang buat dosa macam, biarlah dia, biar dia tergoleh sendiri masuk kubur. Orang sebut demikian. Kemudian waktu mana Zuhur, tak ada orang datang. Asar, tak ada lagi orang datang. Lalu apa yang berlaku? Isteri terpaksa mandikan mayat suami. Imam Ghazali cerita, isteri ambil air mandikan mayat suami. Kemudian lepas saja mandi mayat suami, isteri ni buat apa dia? Ambil kain kafan, balut tubuh badan suami, selesai buat sendiri. Kafankan mayat suami, siap saja mayat suami dikafankan, ambil pelepah kurma, kemudian letak di bawah suami ini, golek suami ini, tarik dengan pelepah kurma. Tarik sampai ke hujung di kampung kota Baghdad itu, sampai di hujung kampung itu, isteri gali lubang. Gali sendiri lubang. Gali lubang. Waktu mana tengah gali lubang. Selesai saja, isteri naik saja tengok, ada seorang yang soleh yang datang berkejaran. Orang soleh datang berkejaran, berjumpa dengan isteri.
tanya, ini mayat suami kamu kan? Katanya istri suami, mayat suami saya. Bagi tahu pada penduduk kota Baghdad sekarang, saya datang dan bagi tahu pada mereka, sila datang beramai-ramai untuk sembahyang mayat dan kita akan uruskan mayat ini sesegera mungkin. Dia berkejaran bagi tahu, orang ramai tahu, orang soleh datang, orang ramai pun turut sama datang. Apabila orang ramai turut sama datang, kemudian sembahyang, selesai sembahyang ke bumi mayat, selesai saja ke bumi mayat, orang ramai berkerumun. Kerumun, orang soleh sebut. Orang ramai tanya, kenapa kita sembahyangkan mayat orang yang buat dosa ini? Hidup dia minum arak, hidup dia mencuri barang orang, hidup dia dosa banyak sangat. Kenapa kita mandikan mayat dia? Kenapa kita kebumikan mayat dia dan sembahyang mayat dia? Orang alim terjawab tadi, lepas aku, lepas zuhur, aku tertidur, katanya orang alim. Orang alim terjawab, aku tertidur, aku kedengaran dalam tidur aku, bersegeralah untuk ke hujung kampung ini, ke hujung kota ini, ada satu mayat yang dibawa oleh seorang isteri, yang mayat itu sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa. Lagi sekejap orang, bagaimana Allah telah mengampunkan dosa? Saat mana dia dalam keadaan dia buat dosa yang banyak sebelum daripada ini? Lalu waktu mana sebut saja begitu? Lalu orang ramai tanya, macam mana Allah telah mengampunkan dosa dia? Katanya orang lain tadi, aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu bagaimana Allah telah mengampunkan dosa dia. Cuba tanya isteri dia, amalan apa yang dilakukan boleh jadi penghujung-penghujung kehidupan dia, dia ada amalan yang tersendiri. Isteri dia jawab, apabila orang tak ramai tanya isteri, amalan apa suami kamu buat? Dia kata, sebenarnya di penghujung kehidupan dia, dia telah lakukan tiga perkara yang saya rasa tiga perkara inilah yang menyebabkan Allah mengampunkan dosa. Tiga perkara ni apa ni? Katanya isteri dia sebut, rumah kami ini seringkali dikunjungi oleh anak yatim piatu. Setiap hari apabila datang dua orang anak yatim piatu, datang saja bagi salam, suami saya ujung-ujung ini dia akan sambut anak yatim itu, kemudian dia tarik bawa masuk dalam rumah, dia mandikan dua orang beradik yatim piatu tadi, dia siapkan makanan, dia suap makanan ke mulut anak yatim itu dan dia santuni anak yatim piatu itu. Demikianlah yang dilakukan berhari-hari di penghujung kehidupannya. Allahu Akbar, besar gini lah. Kadang-kadang kita tak tahu orang yang bagi salam depan rumah kita tu, mereka tak tahu. Tuan-tuan jangan main-main. Kadang-kadang Allah hantar malaikat nak uji kita. Kadang-kadang orang ketuk pintu cermin kita. Nah. Kita tengok dia ulur tangan. Kita tak tahu. Siapa tak tahu ni? Boleh jadi memang Allah jadikan ujian pada kita. Nak tengok setakat mana ujian pada kita. Satu benda yang kita kena faham dalam hidup ini, ujian yang Allah jadikan dengan cara demikian. Tapi kena berhati-hati lah zaman-zaman orang culik orang. Cuma nak gambarkan tentang bagaimana keadaan yang sedemikian itu. Yang kedua, ambil tanya saja. Yang kedua, amalan apa? Yang kedua, suami saya ni, arwah ni, malam-malam dia balik malam-malam dalam keadaan dia mabuk, dia tertidur. Dia tidur saja, pada pertengahan malamnya dia akan terbangun. Dan dia bangun saja, dia akan menginsur ke hujung dinding-dinding, bucu-bucu rumah, sambil dia akan sebut, dia angkat tangan dia, dia sebut kepada Allah, ya Allah, dengan dosa-dosa yang banyak ini, ya Allah, di sudut neraka manakah kamu akan bakarkan aku, ya Allah. Ya Allah, dengan dosa-dosa yang banyak yang kulakukan di dunia ini, ya Allah, di sudut neraka manakah kamu akan bakarkan aku, ya Allah. Dia akan menangis, sampailah tangisan itu kedengaran azan subuh. Kedengaran azan subuh. Kemudian lepas itu, dia akan bingkai bangun cepat-cepat dan dia mandi. Dia berkejaran untuk pergi sembahyang subuh berjemaah untuk tiap-tiap pagi. Itulah yang dilakukan dalam hidup ini. Allahu Akbar, orang mabuk sempat bangun sembahyang subuh berjemaah tuan-tuan. Kita yang tak mabuk-mabuk ni tak tahulah biar. Nak sebut bangun dia. Bangun untuk datang sembahyang subuh berjemaah. Gambaran. Katanya ulama dengar saja begitu. Katanya alim ulama. Ulama tersebut dia kata, ya, sebab itulah Allah telah mengampunkan dosa. Tuan-tuan, kita berada pada saat yang paling terbaik dalam hidup.
Ramadan ini masa yang terbaik. Yang pertama, tolong minta ampun pada Allah kerana kematian depan kita. Yang kedua, infak jangan terhenti. Infak kerana orang yang dekat nak meninggal dunia, dia berebut nak sedekah je. Selain daripada dia nak taubat, dia nak bersedekah. Kenapa dia nak bersedekah? Nak berinfak di jalan Allah. Kerana dia tahu harta benda ni akan menjadi ujian pada dia dalam perjalanan yang akan datang. Berapa ramai orang yang meninggal dunia, dia telah menjadi fitnah dengan harta benda yang ada. Harta benda yang ada pada dia. Waktu mana hidup, dia nak buat? Tak buat. Sebagaimana taubat tadi. Waktu mana hidup, nak taubat? Tak taubat. Waktu mana dekat nak mati, baru nak taubat. Satu. Yang kedua, nak infak. Waktu mana hidup, nak infak? Tak. Kita ni nak infak di jalan Allah, senang. Susah, tuan-tuan. Ni. Kita kan lalu tabun derma ni, depan kita. Tuan-tuan dalam poket kita ni, ada dua keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? RM1 lah. Yang RM50? RM50 sayang. Malam ni nak makan roti canai lagi. Malam ni nak makan tom yam lagi. Kita akan berfikir. Sayangnya kita. Oleh kerana sayangnya kita ni, sayang tadi. Cuba kita didik kita. Lawan sikit dalam hidup kita. Lawan untuk apa dia? Tolong banyakkan berniaga dengan Allah. Tolong banyakkan infak di jalan Allah. Lagi kamu dapat harta, lagi kamu gunakan harta kamu untuk di jalan Allah. Jadi bagaikan Khadijah binti Khuwailid ini, sehinggakan saat mana wafatnya dia, dia tidak memiliki apa-apa lagi di dunia ini kecuali dia memiliki Allah dan juga Rasul. Jadi dah bagaikan Abdul Rahman bin Auf, seorang yang kaya raya, yang telah menggunakan harta benda dia untuk di jalan Allah. Belajarlah bagaimana untuk menjadi bagaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menjadi pada seorang yang kaya, kemudian berubah menjadi seorang dermawan dalam hidup dengan harta yang dimiliki untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana bimbang. Harta ni apabila kita meninggal dunia, dia jadi ujian pada kita. Ujian bagaimana? Anak-anak bertelaka. Berapa ramai di kalangan kita tak cukup sampai dia tadi. Punca dia berebut harta benda dia. Kita meninggal dunia, itu satu anak-anak. Kemudian kita masuk nanti, Allah tanya balik, min aynak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Daripada mana kamu dapat harta benda itu dan ke mana kamu belanjakan harta benda itu? Berapa ramai kan orang kita sibuk mengumpul harta benda, tiba-tiba satu ketika dia kumpul dia meninggal dunia. Habis harta benda itu dimiliki oleh orang lain. Kan ada kes yang berlaku di Kelantan. Banyak dia kumpul, dia harta kumpul, buat rumah besar, kemudian beli kereta mewah, nak masuk rumah baru ni, kemudian tak cukup dengan tu, kahwin isteri baru pun, nak masuk rumah baru. Seminggu dia masuk, meninggal dunia dia, dapat pada isteri baru. Isteri baru elok dia dapat, kahwin lepas pada tu, kahwin dengan suami baru pula. Suami baru bawa kereta dia pula. Lalu kawasan kubur dia, dia pun tengok macam-macam dia kubur. Macam-macam dia kereta dia lalu. Dia lalu saja tak apa juga, dia hon tu sakit hati. Dia lalu begitu saja tak apa, dia hon tu Allah sakit hati betul kita dalam kubur. Demikianlah sebuah gambaran dalam hidup kita ni. Kadang-kadang kita sibuk mengumpul satu benda yang kita kena tinggal. Tetapi kita tak pernah pun nak sibuk mengumpul satu benda yang kita nak kena bawa. Patutnya dalam hidup kita ni, kita mengumpul satu benda yang kita kena bawa. Tak, kita kumpul apa dia? Kumpul satu perkara yang terpaksa kita tinggal dalam hidup kita. Bila yang kita kena tukar keadaan demikian? Ramadan. Ramadan ini kita berada pada pertengahan. Doa pada Allah supaya lembutkan hati kita, permudahkan amalan kita, dan kita dimasukkan di kalangan orang yang pandang oleh malaikat Allah. Sepanjang kita solat ini, sepanjang daripada kita berdoa ini, setiap kali mana kita memohon pada Allah, doa kita itu diaminkan oleh para malaikat Allah. Jangan ada di kalangan kita masuk Ramadan ini sambil lewa saja. Jangan. Masuk Ramadan ini, betul-betul kita menghayati keadaan yang kita lalui. Lalui Ramadan ini, benar-benar kita rasa inilah yang Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Macam mana kita nak rasa Ramadan terakhir dalam hidup kita ini? Kita mula hayati satu demi satu amalan-amalan di Ramadan ini
Kemudian dalam masa yang sama, kita mengubah diri kita menjadi orang yang semakin baik. Dan kita tanam azam dalam jiwa kita, aku mesti jadi semakin terbaik dan terbaik sebelum daripada niat Allah. Dan kita minta dengan Allah supaya kurniakan hati yang lembut, supaya senang untuk kita taat pada perintah Allah SWT. Anda rasa sekali dengan tazkirah pada malam ini, mudah-mudahan tazkirah ini mampu membuka sedikit peluang pada diri kita dalam kita menghayati dan mentaati perintah Allah SWT di Ramadan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh sepanjang masa dalam kehidupan kita. Dan kita doa sekiranya, mudah-mudahan doa kita diamin oleh malaikat Allah dan dijadikan amalan terbaik dalam kehidupan kita ini sendiri. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan ada CD kuliahannya, siri-siri kuliahannya di Masjid An-Nur. Siri tafsir, tafsir Al-Quran kalimat yang kedua nanti insyaAllah. CD koleksi MP3 ziarah ke alam barzakh dan tafsir surah An-Nur. Surah An-Nur yang nak kuliah di Masjid An-Nur ini dekat luar nanti. Yang keduanya dekat luar tu juga Farhan sekali tolong ambil pamphlet, ya. Pamphlet yang memang anak nak kepada nak anda sedang bina section 8 Syahlam Komplek Tiba Nabawi itu. Anda perlu lebih kurang 2.5 juta lagi untuk nak bangunkan naik jadi 4 tingkat bangunan tersebut. Kalau tuan-tuan boleh bagi malam ni 2 juta, selesai masalah. Mana nak tahu ada sungguh-sungguh orang demikian. 2 juta rupiah pun tak kurang. Satu rahmat lah buat diri kita. Dan kalau tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan panjang-panjangkan niat wakaf. Dan anak biasa sebutlah wakaf ni beza dengan yang disebut dengan sedekah. Orang kita ni masih lagi baru dalam konsep wakaf. Wakaf ni dia akan pahala ditekan berpanjangan. Bangunan ini yang kita bina di Syekh 8 Syekh Adam ni, pelajar-pelajar ada lebih kurang hampir 100 orang pelajar tahfiz. Tiap-tiap hari baca Quran dan anak suruh mereka niat untuk pewakaf-pewakaf bangunan ini. Maknanya kalau sekiranya kita niat untuk arwah hayat, sampailah tiap-tiap hari pahala-pahala itu sampai pada arwah hayat kita, arwah mak kita dan bakal-bakal arwah kita lah, bakal-bakal arwah ni. Jadi mudah-mudahan apabila kita meninggal dunia nanti ada pahala yang bercucuran datang. Tengok-tengok daripada mana syarapan syahadat pahala yang datang ini semua. Jadi kalau perhaniskan ada rezeki, perhaniskan mak, bankinkan saja, bankinkan dan kemudian masukkan dalam bank. Mudah-mudahan boleh terbina dengan cara yang baik bangunan tersebut. Kemudian yang keduanya, kita tolong ada Al-Quran wakaf juga kat luar sana. Kita nak bantu pada Allah Yarham Ustaz Ahmad Mustafa Saidin yang meninggal dunia, imam besar masjid negeri ini. Bila dia meninggal dunia, dia telah meninggalkan Al-Quran prakata yang terjemahan. Tapi sayangnya Al-Quran itu dia telah anda dipahamkan, dia telah pinjam duit untuk nak cetak Al-Quran tersebut. Dia pinjam, bila dia pinjam, dia boleh bayar 100 ribu. Kalau dia pinjam 200 ribu, 100 ribu dia telah sempat bayar. Allah Yarham ini tinggal lagi baki 100 ribu lagi tak sempat nak bayar. Kemudian bila tinggal baki 100 ribu ni, bila isteri Allah Yarham tanya kepada peminjam tadi, macam mana terhadap 100 ribu ni? Katanya peminjam tadi, bayarlah sikit-sikit. Bayarlah, maknanya dia minta juga supaya bayar. Jadi anak kata maknanya dia terlekat hutang lah. Allah Yarham ni ada lekat hutang dan perlu untuk kita sama-sama lunaskan. Dia macam mana untuk kita nak tolong keluarga Allah Yarham ini? Salah satunya katanya isteri dia, adanya Al-Quran inilah kita beli dan kita wakafkan. Sama ada kita nak wakaf, nak beli untuk diri kita pun boleh. Terjemahan tu cantik, anak tengok siap. Ayat-ayat tu ada terjemahan, ayat ada terjemahan tersendiri. Ataupun kita dah ada lah, kita beli kemudian kita wakaf, ada kat luar sana. Dua. Yang tiga, kalau tak nak yang tu pun ada maju. Satu lagi, maju tu yang anak tolong sekolah anak yatim Selatan Thailand. Bapa mereka ditembak mati, sekarang ni teruk ni perang. Selain daripada di Gaza sedang perang, di Thailand ni pun sama juga. Masuk Ramadan perang, Ramadan perang dia. Dan ramai yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia ni anak ambil anak-anak mereka yang meninggal dunia buat sekolah di Krom Pinang jalan. Anak buat sekolah dan anak bantu nak bangunkan sekolah tersebut. Pelajar-pelajar sekarang hampir 300 orang. 300 orang.
dan belajar anak apabila macam mana anak tolong, anak kata tolong hantar barang, barang untuk anak tolong umumkan dalam kuliah-kuliah anak. Salah satunya madu, dia hantar madu. Madu ni mereka letak di hadapan mereka, kemudian mereka sujud selama 3 jam setiap pagi. Sujud setiap pagi ni, sujud dan mereka doa. Alhamdulillah, madu tersebut digunakan di pusat rawatan anak untuk orang yang kena sihir, bagi mereka yang kena penyakit pelik-pelik gangguan ataupun yang kena kencing manis teruk, kemudian yang kena kencing manis teruk dia buat amalan turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang batu karang teruk, dia laser 2 kali tak keluar, dia minum air madu tersebut keluar batu karang. Ada yang kes yang asma yang teruk, penyakit kulit yang teruk, dia buat minum air madu tersebut, dia buat minum madu tersebut dalam dedah pulih penyakit mereka di sini. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu. Ini dah satu-satu madu yang kita bawa balik rumah, orang rumah senyum dia. Bawa balik madu satu lagi belakang barang dia. Kemudian madu tu ada yang apa ya, pati dia. Kemudian yang terakhir ni anda keluarkan dalam bentuk air pula. Buah air dalam botol-botol air itu pun ada juga. Perhaniskan ada air madu campur dengan, kita dah bancuh semua lah. Terus minum ni, perhaniskan, masukkan ais kemudian minum pun ada juga. Yang ni yang terakhir yang kita lakukan dengan tujuan untuk kita nak membantu tu lah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira, wal jami'i muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamrim taqsirana ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والتف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير. يا الله يا تهان kami, kami mohon pada kamu ya Allah agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah, dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba kamu yang saleh ya Allah, yang sentiasa mentaati perintah kamu ya Allah di waktu mana susah dan juga senang ya Allah. Permudahkanlah setiap urusan kerja kami ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba kamu, hamba-hamba yang taati dan sujud pada kamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan pada kami teman-teman yang baik ya Allah, pasangan hidup yang membahagiakan kehidupan ini ya Allah, anak-anak yang saleh ya Allah. Anugerahkanlah pada kami ya Allah lembutan dan kerahmatan dalam kehidupan kami ini ya Allah. Satukanlah hati sesama kami ya Allah, jauhkanlah pertengkaran sesama kami ini ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah daripada teman-teman yang menikam kami di belakang pula ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon pada kami ya Allah agar dipulangkan kejahatan manusia yang mereka lakukan ke atas belakang kami ini ya Allah, ke atas mereka pula lah ya Allah. Pada kamu lah yang sebaik-baik membalas ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit yang kami derita ini ya Allah. Jadikanlah kebaikan dalam setiap kerja kami itu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pelindung dalam hidup kami ya Allah dengan amalan-amalan soleh yang kami lakukan ini ya Allah. Ya Allah, kami mengakui kelemahan dan kekurangan kami ya Allah dalam mentaati perintah kamu itu ya Allah. Janganlah kekurangan dan kelemahan itu menyebabkan kamu memandang hina pada kami pula ya Allah, sehinggakan kami tiada kedudukan dan tempat di sisi kamu pula ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami dengan apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang minta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mengakui ya Allah kami dalam keadaan kelemahan dan kekurangan ya Allah, menjadi suami yang hampir-hampir saja cuai dalam melaksanakan perintah kamu ya Allah, menjadi bapa yang hampir-hampir saja ya Allah yang cuai dalam menjaga perintah dan amanah kamu itu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah menjadi suami yang baik, menjadi isteri yang salehah, menjadi anak-anak yang mentaati perintah kedua ibu bapa kami selama mana tidak bercanggah dengan syariat kamu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah.
sekalimana terwujud kaku mayat kami nanti, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Sekalimana dimandikan mayat kami nanti, ya Allah, kuburkanlah dosa-dosa kami dengan kuburan air mani istiwa dan kami itu, ya Allah. Sekalimana kami mula disembahyangkan nanti, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang saleh, ya Allah, yang akan mengimamkan sembahyang mayat kami nanti, ya Allah, yang akan mengusung mayat kami nanti, ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Kala mana mayat kami mula diturunkan ke liang lahat nanti, ya Allah, jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah, arwah ibu kami, arwah datuk nenek moyang kami yang pernah, yang mendahului kami, ya Allah, dalam menghadap di hadapan kamu, ya Allah. Diin-diin, ya Allah, jangan kamu campakkan kami ke sijin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitlah kami di akhirat nanti dengan para nabi, para awliya as-salihin, ya Allah. Tidak ada mana melayangnya suratan amalan manusia nanti, ya Allah. Terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa ini, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah, bersama dengan para nabi, para awliya as-salihin, ya Allah, tanpa dihisap dan hitung amalan ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua bapa kami, ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapannya, ya Allah. Kami pernah bercakap kasar di hadapannya, ya Allah. Kami pernah menggoreskan hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat air matanya mengalir lesu di pipinya, ya Allah. Kan kesiapan kami itu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami itu, ya Allah. Kami tahu redha ibu kami lah, ya Allah, yang melayakkan kami masuk ke syurga kamu, ya Allah. Ya Allah, kurniakan keredaan ibu bapa kami untuk kami, ya Allah. Ya Allah, kami tahu ibu kami menyayangi kami, ya Allah. Sewaktu mana kami kecil dahulu, ya Allah, kami pernah membesar di atas ribaannya, ya Allah, menyusu daripada susuannya, ya Allah, dalam keseningan, dalam keheningan malam, ya Allah. Ibu kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Di pipi ini, ya Allah, dicium bertalu-talunya kami, ya Allah, dalam demamnya kami, ya Allah. Ibu kami terus demam sama demamnya kami, ya Allah. Sayangnya ibu kami pada kami, ya Allah, tapi kami tidak mampu untuk membalas jasa-jasanya, ya Allah. Kecuali doa-doa ini sahajalah, ya Allah, yang kami tagihkan dan kami harapkan daripada kamu, ya Allah. Kamu dengarlah doa ini, ya Allah. Kamu perkenankanlah doa ini, ya Allah. Kamu mustahilkanlah doa ini, ya Allah. Ya Allah, karena kedosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Karena dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan kami dipuji dan diuji dalam hidup ini, ya Allah. Karena dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan hilangnya rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Karena dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan hati kami mudah menjadi keras, ya Allah. Ya Allah, karena dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan doa-doa kami tidak didengari di sisi kamu, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekecil mana pun kami, ya Allah, sebanyak mana pun dosa-dosa yang kami pernah lakukan, ya Allah, segunung mana pun kesilapan kami yang pernah kami lakukan sesebelum daripada ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami, ya Allah, dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami akan mengadu doa ini, ya Allah, kecuali pada kamu lah, ya Allah, yang maha mendengar, melihat setiap perilaku kami ini, ya Allah. Ya Allah, bantulah umat Islam di bumi Gaza itu, ya Allah, yang sedang diserang dan ditembak bertalu-talu di saat ini, ya Allah. Tiada siapa lagi
dalam kaki Allah, kecuali kalimat takbir, dan takbir itu ya Allah memanggil-manggil kebesaran kamu ya Allah untuk membantu mereka ya Allah, bantulah mereka ya Allah, anak-anak kecil itu tertimbus dalam runtuhan bangunan itu ya Allah. Peluru-peluru Israel itu tidak mengenali siapa lagi di hadapannya ya Allah. Orang-orang tua itu berlari ya Allah dalam menyebut-nyebut nama kamu ya Allah. Perempuan-perempuan muslimah itu ya Allah memanggil-manggil nama kamu ya Allah. Siapa lagi yang akan mendengar doa ini ya Allah kecuali kamulah ya Allah yang membantu ya Allah untuk menghancurkan Israel itu ya Allah. Hancurkanlah Israel itu ya Allah. Hancurkanlah Israel itu ya Allah. Hancurkanlah tentera-tentera Israel itu ya Allah. Campakkanlah kegerungan dalam jiwa mereka ya Allah. Takutlah mereka dengan saat mana berdua dengan kamu nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah rumah Islam di bumi Arakan itu ya Allah. Rumah-rumah mereka dibakar ya Allah. Wanita-wanita itu diperkosa ya Allah. Lelaki-lelaki itu dibunuh ya Allah. Anak-anak kecil itu berlari ketakutan ya Allah memanggil-manggil nama kamu ya Allah ya Allah. Siapa lagi yang akan mendengar doa ini ya Allah? Siapa lagi yang akan mendengar doa ini ya Allah? Siapa lagi yang akan mendengar doa ini ya Allah kecuali kamu lah ya Allah yang maha mendengar rintihan hamba ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.